perkenalkan, nama saya Argya Sabila Budiman, selaku Ketua Pelaksana Training Management Organization. Dan di Dewan Kerja Cabang, saya sebagai Kabid Pembinaan dan Pengembangan. Jadi, Training Management Organization ini adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan ini bertujuan agar melatih Dewan Kerja Ranting yang ada di Kota Bogor untuk lebih efisien dan lebih baik lagi dalam mengelola organisasi tersebut. Harapan saya dengan terlaksananya kegiatan TMO ini akan lebih memaksimalkan peran Dewan Kerja Ranting di masing-masing rantingnya dan meningkatkan kualitas serta kapasitas dari setiap pramuka penegak dan pandega yang ada di Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurcayani Putri. Kami berdua perwakilan dari DKR Bogor Utara. Di hari Minggu ini, tanggal 29, Dewan Kerja Cabang mengadakan kegiatan Training Management Center. Kesan dan pesan saya, seru, asik, menambah banyak teman, menambah wawasan juga. Semoga kedepannya kita Bogor makin akrab. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nurnawal Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kami Kuarcap Kota Bogor hadir di SMP Negeri 10 bersama-sama dengan Kak Mabigus, Kepala Sekolah SMP Negeri 10, Kak Ajat, bersama-sama menemui orang tua anggota calon peserta LT4 yang akan dilaksanakan bulan Maret yang akan datang di Kuartir Daerah Jawa Barat. Dan alhamdulillah semua kami bisa sampaikan dan mudah-mudahan upaya kami bertemu dengan orang tua ini menjadi salah satu ikhtiar juga untuk bisa memberikan masukan pada orang tua, bisa lebih mendukung dan mendoakan putranya dari angkatan sembilan sekolah ini untuk nanti berprestasi dalam kegiatan di LT4 dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua putra dari SMP Negeri 10 ini yang mau di Kota Bogor bisa berhasil berprestasi menjadi juara di LT4 yang akan datang dan bisa lolos insya Allah untuk pertama kalinya ke Kuartir Nasional di LT5. Dan mudah-mudahan sekali lagi SMP Negeri 10 ya yang siswanya mewakili putra untuk lomba ke tingkat berikutnya ada 8 orang semuanya ada dalam kesehatan dan bisa mengikuti lomba semuanya dan sukses di dalam lomba bisa juara di tingkat Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin 6 Februari 2023, diadakan pertemuan orang tua peserta lomba tingkat 4 dengan perwakilan Kuarcap Kota Bogor. Pertemuan tersebut diadakan di SMP Negeri 7 Bogor. Rapat tersebut membahas tentang persiapan lomba tingkat 4 yang dipimpin oleh Kak Wali dan Kak Endang.